Iseng modelan ya? Hah. Ya lucu-lucu aja. Ini kayak kreatif ceritanya ini. Sebelum mulai videonya, klik like, subscribe, dan loncengnya supaya tetap up to date sama video-video Gepa. Happy watching! Ini mas dengan siapa? Mas Rian. Rian. Oke. Mas sudah berapa lama mas? Ngegoes? 3 tahun lebih. 3 tahun. Ini kalau saya lihat lah kayaknya masnya lebih muda dari saya deh. Saya 26. Sama kita. Tapi kalau misalkan di sini kan Mas udah 3 tahun loh. Iya. Sebelumnya di mana? Kalau boleh tahu. Ya, di rumah aja juga. Bukan gara-gara pandemi. Iya. Pandemi sebelum 3 tahun yang lalu. Iya. Sebelum pandemi udah di sini. Sebelum pandemi udah di sini kan? Ya, oh. Iya. Berarti memang kalau di sini emang rame-ramenya jam segini ya? Sampai jam 9. Nah, Mas Rian, aku mau nanya, kenapa milih kerja buat ngegoes di sini? Ya, kayaknya rezekinya di sini, Mbak. Oh, gitu. Bukan karena maksudnya dikenalin sama orang gitu biar terus bilang, "Udah sini aja kerjanya," gitu. Ya, ada kenalan. Oh, enggak. Di sini lebih nyantai mungkin. Lebih nyantai ya. Senang ketemu saya? Iya. Pengen ketemu, ya senang saya. Pengen ketemu orang-orang baru, Mbak. Oh, berarti Mbak Mas senang ya ketemu sama orang baru, ngobrol-ngobrol. Boleh lah Mas, coba ceritain sedikit Mas tentang Mas. Boleh nggak? Udah berapa lama maksudnya nih kayak ya, dari lahir dari sini, dari Semarang? Kalau aku malah asli Pekalongan. Pekalongan? Terus sejak kapan akhirnya pindah ke sini? Dari 2019 kan, 2018 akhir. 18 akhir. Oh, berarti pindah sini langsung ke ini ya? Iya. Langsung ke goes sini? Iya. Oke. Okay. Saya kan jaga apa di depan masjid itu Betul Rahman. Apanya? Jaga becak kayak gini. Oh, gitu. Saya udah tutup. Saya pindah di depan plaza. Oh. Jam 10 saya tutup, saya pindah tempat lain ya, pindah tempat punya bosnya juga. Oh. Bosnya kan punya banyak. Iya, jadi beda-beda jam ya, dari pindah ke sana sini gitu. Dari jam 5 sampai jam 10 saya depan masjid. Loh, berarti ini baru dong tadi, baru ya, pindah ke sini? Baru aja pindah. Oh. Berarti masih banyak yang rugi dong, terus sekarang udah 4. Oke, berarti kalau di Pekalongan dulu apa tuh? Ya, kalau Pekalongan tahunya batik doang. Iya, batik.
Kalau itu pengrajin kayak metal-metal itu. Oh. Ya, pengrajin metal. Pengrajin mebel. Kayak pelitur. Ngecat-ngecat gitu. Cuma bedanya itu enggak kuat. Itu kan asap kayak thinner. Enggak bikin sehat juga ya. Enggak bikin sehat. Oh, akhirnya. Kalau ini kan sehat, Mbak. Sehat banget loh, Mas ya. Ini kan dua sehat juga. Saya tunggu masih berotot ya. Iya. Dulu di situ, Mbak. Kenapa? Dulu kerjanya di situ. Dulu kerjanya jauh. Di situ kayak pengrajin mebel-mebel itu, Mbak. Kayak finishing buat lemari. Iya. Meja gitu. Karena baru pindah sini ya. Itu nggak kuat karena ya itu sih. Baunya tadi ya. Ya baunya kayak bau thinner, bau cat itu nggak kuat. Kalau yang dulu di situ udah ada setahun lebih. Lebih Mbak, dari kecil ya, dari sekolah. Lulus sekolah langsung kerja situ. Oke. Lama kelamaan ya gitu. Sering batuk-batuk gahap itu Mbak. Iya. Nggak kuat. Kalau diterusin buat kesehatan juga kan nggak baik. Nggak baik juga. Kita mutusin sini. Soalnya ruangannya kayak tertutup. Cuma pakai masker kayak gini terus nyemprot-nyemprot gitu. Nah, nggak pakai masker? Maskernya cuma kayak gini. Ya Allah, sedih banget. Nggak masker khusus ya? Iya. Beda kayak pabrik lagi gitu, beda jauh. Karena di sini masa sudah sehat, merasa sudah sehat Mas. Merasa sudah sehat, senang dan sehat. Boleh. Merasa senang dan sehat. Iya. Jadi overall saya kerja di sini enjoy. Enjoy. Soalnya dari sore juga sore nyampe malam gitu nyantai. Nggak, kalau buat tahu dari jam 5 sore sebelum jam 5 sore dari pagi ke jam 5 sore ngapain? Enggak ngapain-ngapain. Oh, di rumah aja dulu. Sama keluarga. Paling yang kesibukannya apa ini? Ya, paling kesibukannya motor sih, motor gitu. Ngerakit motor. Ngerahin? Ngerakit. Oh, ngerakit motor. Yeah. Ih, kok keren Mas ya bisa ngerakit. Kok keren. Lo iya toh. Saya aja gak bisa ngerakit. Motorasi gitu Mbak. Tapi buat kendaraan sendiri kan? Ya enggak. Kalau ada yang kepengen gitu, jual. Oh. Jadi beli rangka dulu, beli pelek dulu, beli ban dulu, nyicil spare part gitu, dijadiin satu, jadi motor. Kalau ada yang pengen ya jual gitu. Asik, masih kreatif banget loh sebenarnya Mas. Enggak juga sih. Iyalah. Banyak orang kayak lebih. Masih merendah. Nah, karena kalau misalkan kerjanya udah 3 tahun, boleh dibagiin sedikit ke aku Mas, apa suka dukanya kerja buat nge-goes gitu? Capek, pasti ya. Lu sehat tadi? Sehat, ya bonusnya sehat. Bonusnya sehat. Cuma kadang, ya gimana ya Mbak? Kalau saya JP kan sendiri Mbak, kadang ada yang nyewa gitu. Ditinggal kayak di sini gitu Mbak. Ditinggal di tengah jalan, bukan di tempatnya gitu loh. Oh gitu? Ya ampun, kok gitu banget? Iya. Karena kan satu kali putaran. Sebelum satu kali putaran itu biasanya ditinggal. Karena nggak kuat lagi? Ya, harusnya kan ngomong kalau nggak kuat, kan kita bisa cari tukang gue, Mbak. Nambahin sukarela gitu. Iya sih, makanya saya nggak masih juga capek. Semangat, Mas. Terus akhirnya kayak gitu ditinggal gitu ditinggal aja. Ditinggal kan kita rugi, Mbak. Hah? Kenapa? Ruginya kan harusnya bisa. Kan dia belum bayar dulu berarti ya? Hah? Enggak. Itu gimana? Kan bayar harusnya bisa muter 2 kali cuma 1 kali. Kita nyariin. Oh. Karena enggak gitu. Udah kayak kelamaan baru enggak ya? Baru kelamaan baru. Ditinggal. Iya. Paling itu aja juga kalau buat orang nawar-nawar sadis itu kan udah biasa. Saya masuk gak Mas? Enggak. Umumnya itu 30, 40, 50 Mbak, hari biasa. Kalau hari lebaran itu 50, 70, sampai 100. Oh iya.
150 ada. Banyak juga soalnya ya orang ya, ini. Itu kan ngantri, Mbak. Oh, wah. Lah kalau ngantri kayak gitu sebenarnya kan ini pasti kan banyak. Hmm. Jalan sempit. Hmm. Itu macet, udah pasti macet. Siapa yang apa? Bisa itu dicari, penumpang itu nyari, bukan becaknya ngetem itu enggak. Penumpangnya yang nyari becak. Wah. Kalau lebaran. Saking ramenya tadi ya. Pengunjungan juga luar kota gitu. Iya. Jadi ya, kita bebas kan nawarin bisa berapa gitu. Gitu ya. Soalnya kan karena rebutan juga deh. Keren. Nah, lagi kalau bisanya bagus. Bagus lah. Kita tetap dirawat juga kan, Mas. Terus. Masih cuman ya. Sudah mulai empuk. Jadi saya kadang masang ini saya masang. Ini masih masang sendiri? Iya. Wow. Tapi dibayar sama bosnya. Hah? Di apa? Dibayar sama bosnya. Kadang bos sebelah itu kan bosnya tidak cuma satu. Iya, iyalah. Kadang disuruh sama bos sebelah buat benerin baju. Lumayan juga Mbak ini. Oh iya. Iyalah, masih bisa ngerakit motor, ngerakit ini juga bisa lah. Masih pun beda ya? Beda banget ya? Beda. Ini kan kabel, Mbak. Eh, masih bisa bukti ya? Ini salah satunya yang karya Mas juga kan? Iya. Karya Mas Rian juga. Ini lumayan, Mbak, kalau ini. Iya. Berarti ini sepedanya karya Mas Rian juga. Lampunya. Oh, lampunya. Ya. Kalau besinya enggak ya? Kalau besinya enggak bisa. Multi talenan sekali kalau kayak gitu. Kalau ngelas itu enggak kuat saya, Mbak. Ngelas enggak bisa. Enggak kuat. Ya iya kan ya. Ada atau ininya kan kayak topeng. Dulu enggak pernah nyoba. Pinginnya kan bisa apa aja tuh, Mbak, kalau mau masih muda gitu. Biar kedepannya kita enggak bingung. Mau kerja apa, mau garang apa kan enggak bingung. Iya. Itu ngelas selama sebulan tuh kelotok semua, Mbak, ini. Oh iya, sekali mendapatkan topeng. Ya, pakai sih. Cuma enggak tahu. Jangan Mas, nanti gantengnya luntur, Mas. Lebih baik jangan dilanjutkan benar-benar. Nanti gantengnya luntur, jangan. Sama pedes, matanya pedes. Iyalah, pedes sama ini kelotok gitu. Melupas. Mantap. Nah, pertanyaan berikutnya dari aku, Mas. Kira-kira butuh kemampuan atau keterampilan apa buat ngegoes ini? Sama tadi lah kan sekalian masih yang ngebantuin ngereparasi juga. Kalau udah biasa ngegoes, udah biasa olahraga, enak-enak aja sih, Mbak. Cuma kalau nggak tahu, nggak pernah olahraga, jangan. Kali-kali, Mbak. Kenapa? Aduh, yang sampai sakit emang? Ya, banyak, Mbak. Oh iya. Ya maksudnya pegel gitu nanti ditinggal gitu, Mbak. Gak nyampe tempat tujuan kita. Oh, okay. Itu termasuk sama yang maksudnya kayak Mas sebagai karyawan juga ada yang pernah ninggalin karena gak kuat di tengah jalan. Iya, pernah. Diturunin, penumpangnya diturunin gitu. Turun nyewa lagi gitu. Kan misal kayak gini. Oh. Nyewa satu orang empat. Yang dua turun nyewa satu lagi gitu. Padahal udah tengah jalan ya? Iya sih. Terus apa lagi kira-kira, Mas? Tadi yang ketemu orang? Wajib sih ketemu orang baru, itu malah seneng. Berarti sebenarnya kalau dalam hatinya nggak passion ngobrol sama orang baru, susah ya? Susah. Kalau orang yang pendiam itu susah, Mas. Susah. Karena kita ceria sama orang lain gitu. Nggak boleh pendiam. Untunglah Masnya nggak pendiam dan di satu sisi Masnya juga kuat ya nggak gue sambil ngobrol. PR banget nggak, Mas? Dulu saya sering gue kalau semalam sampai 5 kali gitu. Semalam? Ini udah berapa kali? Jalan. Baru sekali tadi baru datang. Tapi sebenarnya kalau buat yang reparasi tadi bukan berarti semua yang kayak Mas bisa ngegoes bisa ngereparasi juga ya? Iya. Jadi skill tambahannya sebenarnya keterampilannya memodifikasi kendaraannya sendiri. Sama ini sih, lampu masang misalnya ini kan nggak semua orang bisa. Iya, kan makanya memodifikasi, menunjukkan keterampilannya dari keretanya. Karena setiap kereta beda-beda gara-gara yang memodifikasi beda. Foto lah, enggak. Ya, kita foto dulu. Kami di.
Oke, makasih.